Cara mengetahui Aedes corpus dengan hanya satu artikel. Buka browser. Pada contoh ini saya menggunakan Chrome. Kemudian ketik Scopus. Selanjutnya pada author search diklik. Kemudian tuliskan nama belakang dan nama depan. Atau boleh hanya dituliskan nama belakang saja. Di sini sudah ada atas nama Witarsa Ramadan dengan satu artikel Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Klik kanan pada nama, kemudian klik inspect. Setelah itu pada bagian yang terblok, jadi kalau disorot ini akan memblok pada nama yang bersangkutan, kemudian klik kanan, kemudian edit as HTML. Nah ini dia ID Scopus yang dimiliki 5722461 6860. Nah ini di copy untuk ngecek ya, misalnya kita pinjam nama Witarsa Mejanti, kemudian nomor belakangnya ini kita hapus, kemudian diganti dengan nomor yang tadi sudah dikopikan, kemudian enter. Nah ini dia ID Scopus atas nama Witarsa Ramadan. Demikian cara singkat untuk mengetahui ID Scopus dengan hanya satu artikel di Scopus.